Jadwal Timnas Kolombia versus Ekuador dalam ajang Copa Amerika 2021 Grup B digelar pada Senin pukul 7 WIB di Arena Pantanal. Jalannya pertandingan dapat disaksikan melalui siaran langsung Indosiar dan live streaming video. Kolombia yang kalah 6-1 di pertemuan terakhir melawan Ekuador ingin membalasnya di Copa Amerika 2021. Tapi upaya tersebut diprediksi tidak mudah karena Dufan Zapata dan kolega masih tampil inkonsisten dalam beberapa laga terakhir. Pelatih Timnas Kolombia, Reinaldo Rueda, mengakui bahwa Ekuador lebih diunggulkan dalam laga perdana kedua tim grup B Copa America 2021. Kendati Los Cafeteros punya pemain bintang yang tampil di Eropa, tetapi lawannya punya kolektivitas lebih baik. Ekuador adalah tim yang berkembang pesat, sangat terstruktur, dalam kesuksesan yang sangat baik, tidak hanya di kategori senior, tetapi juga di pemain muda dan klub, yang menjadikannya tim yang sangat kompetitif. Di lain pihak, tren positif yang dibuat oleh Ener Valencia dan kawan-kawan jelang Copa America 2021 membuat mereka optimistis bisa melaju jauh. Bahkan, pelatih Ekuador Gustavo Alfaro berambisi untuk membuat timnya meraih gelar juara. Kami sedang berproses untuk tampil di Piala Dunia 2022 dan menjadi juara Copa America. Di laga pertama, kami akan menghadapi Kolombia yang sudah pulih dari kekalahan 6-1 dan mereka tetap salah satu tim terbaik di Cannonball, ujar Gustavo Alfaro. Kendati di laga terakhir, Ekuador menang 6-1 atas Kolombia, tetapi secara head-to-head, El Tri menderita 4 kali kekalahan dari Los Cafeteros. Selain itu, dalam 2 laga terakhir, mereka dikualifikasi Piala Dunia 2022 zona Cannonball. Ener Valencia dan kolega mengalami 2 kali kekalahan. Salam kabar Timnas!